Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Kakak Idi di channel guruyoutuber.id. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng ya, agar kamu bisa mendapatkan info terbaru. Oke anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar berbagai jenis hewan ya. Ada hewan burung, jenis hewan peliharaan, jenis hewan ternak, jenis hewan ikan, dan macam-macam. Nah, hari ini kita akan belajar berbagai jenis makanan binatang. Nah, jenis makanan binatang ini dibagi menjadi tiga, yaitu hewan yang memakan daging, binatang yang memakan tumbuhan, dan binatang yang memakan segalanya. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu binatang yang memakan tumbuhan. Kira-kira apa saja ya hewan yang memakan tumbuhan? Coba kakak pikir dulu ya. Iya, betul, jerapah. Jerapah makan apa kira-kira? Betul sekali, jerapah makan dedaunan di pucuk pohon. Terus ada kambing. Kambing, rusa, kerbau, mereka makan rumput. Apalagi ya, burung. Burung juga makan biji-bijian. Nah, sekarang yang kedua, yaitu jenis binatang yang memakan daging. Contohnya apa aja ya? Betul sekali, ada harimau, ada singa, ada macan. Kira-kira mereka makan apa ya? Iya, mereka berburu, misalnya berburu rusa di padang rumput. Ada lagi contohnya misalnya buaya. Buaya juga makan daging. Misalnya ada rusa yang lagi minum tuh di pinggir sungai. Nah, nanti dihap, ditangkap deh sama buayanya. Oke, yang terakhir yaitu hewan pemakan segalanya. Emang ada ya kak ya binatang yang makan segalanya? Ada, jadi hewan yang memakan segalanya itu dia juga makan tumbuhan, juga makan daging. Contohnya misalnya kayak gorila, dia juga bisa makan pisang tapi juga bisa makan daging. Terus tikus, tikus tuh makan semuanya, padi dia makan, daging juga dia makan. Apalagi ya, paus. Paus itu dia juga makan tumbuhan, juga makan ikan-ikan kecil. Begitu ya. Oke, kesimpulannya, jadi makanan hewan itu ada tiga. Hewan itu bisa makan tumbuhan, bisa makan daging, juga bisa makan segalanya. Sekarang kita lanjut nyanyi tepuk, bukan nyanyi ya, tepuk makanan binatang. Yuk kita sama-sama mulai. Tepuk makanan binatang. Makan daging singa. Makan rumput kambing. Makan wortel kelinci. Makan bambu panda. Makan cacing bebek. Makan ayam goreng aku. Kita ulangi lagi ya. Tepuk makanan binatang. Makan daging singa. Makan rumput kambing. Makan wortel kelinci. Makan bambu panda. Makan cacing bebek. Makan ayam goreng aku. Nah, sekarang kita latihan ya. Kira-kira singa itu termasuk hewan pemakan apa ya? Iya, betul. Singa termasuk hewan pemakan daging. Lanjut. Ada kambing.
Tadi kambing itu termasuk hewan pemakan apa? Betul, termasuk hewan pemakan tumbuhan. Kambing makan rumput. Nah, sekarang yang terakhir. Hewan apa ini? Biasanya ada di rumah loh. Dan biasanya disebut hama. Iya, betul, ini tikus. Kira-kira tikus termasuk binatang apa ya? Iya, dia binatang pemakan segalanya. Dia juga makan rumput, tumbuhan, dan dia juga makan daging. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next pertemuan ya, yaitu di tempat tinggal binatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.